Oke guys, welcome back to my channel. Jadi kali ini adalah tutorial bagaimana cara memasukkan video di Clip Claps ya guys ya. Di sini gampang guys, karena sekarang update Clip Claps di Play Store. Kalian tinggal update aja di sini. Kalian cari di pencarian, cari di aplikasi Clip Claps ya. Nah ini kebetulan update lagi. Oh sudah ya. Kemarin barusan gua update. Jadi cara memasukkan video kali ini ada yang baru guys ya, video-video ya. Nah ini sorry. Nah ini video-video mereka kenapa kok bisa diupdate ya? Karena kalian bisa mengupdate-nya di sini guys, di Mi langsung upload video. Jika kalian belum mengupdate video kalau Clip Claps-nya berarti kalian belum bisa mendapatkan icon ini guys yang di bawah ini ya guys ya. Ini yang ada tanda ini ya. Oke, cara ngupdate-nya itu gampang guys. Kalian tinggal cari aja video-video yang ada di yang kalian simpan yang di ibaratnya video lucu kah apakah. Tapi kalau kulihat dominannya di Clip Claps ini guys, ini video lucu ya guys ya. Jadi kalian bisa download aja videonya ya. Nah, ini. Kalian bisa download di video di sini. Terserah mau video apa. Jadi kalian bisa diupload ya. Kebetulan gue sudah ngupload sih guys di sini. Ini hasilnya. Nguploadnya itu nggak sampai lama ya, nggak sampai 5 menit ya. Paling-paling kalau nggak 4 menit 3 menit itu sudah terupload guys. Jadi video-video pendek aja ya. Nah ini contohnya ini. Ini video yang sudah kuupload di Clip Claps. Thanks for watching, jangan lupa subscribe, makasih sudah nonton videonya. Dan akhir kata, goodbye.